Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi hari ini ada yang spesial banget, karena hari ini gue mendatangi rumah sahabat gue, salah satu sahabat gue yang akhirnya dia tercapai cita-citanya. Akhirnya dia punya rumah, dan waktu itu dia janji sama gue kalau rumahnya udah ada, rumahnya udah jadi. Oke, Riz, lo adalah orang lain yang pertama yang gerebek rumah gue. Sekarang dia menepati janjinya, dan sekarang gue diundang ke rumahnya untuk ngeliat rumahnya yang baru, guys. Jadi ini rumahnya baru kelar, cuman gue baru sempet kesini karena dari kemarin kan gue sibuk ya. Sekarang kita langsung lihat aja. Tara, lihat tuh rumah Adis, guys. Wow, keren banget. Ini rumahnya keren banget. Ini daerah salah satu Jakarta Selatan. Kita coba ketok. Adis, guys. Assalamualaikum, Adis, guys. Waalaikumsalam. Wah, Adis. Wih, gokil. Wah, gokil. Adis, guys. Adis, guys, gue gerebek rumahnya, tapi ternyata ada seseorang lagi bikin konten. Disuruh Kobas. Raja Rosso the best. Guys, nih gue juga mau nanya sama kalian. Raja Rosso, ini adalah menu terbaru. Dan ini adalah bubur bebek Rosso. Enak. Nah, you have try. No, coba kamu. If you speak with me, you. Okay. So hard to speak English, but I cannot speak. So you have to speak English with me. Okay, fine. Okay. So, if we are speaking English, I know, right? Like, this guy don't understand what. Of course, I understand. Come on. No, I want to ask you. Yeah. If this guy can't speak English with you? Of course I can. Portuguese sometimes. Yeah, sometimes Portuguese, sometimes English. Bisa. You tips and discuss. A little bit, yeah. Lo mau apa yang kesini? Gue mau bikin konten ya. Gue kan mau closing dulu. Gue kan mau gerabak rumah lo. Gue closing dulu lah. Kemana coba? Gue mau pasang. Gua gerebek rumah lo, beneran gerebek, ada cewek di rumahnya. Oi. Apakah kalian sudah jadian? Apa itu? Janjian. You with Adis Kai in relationship? Not yet. You love her or not? You love her or not? That's what I'm talking about. That's the point, okay? Rasanya rasa bubur, cuman orang biasa pakai ayam, Bang. Kalau ini pakai rendang. Enggak kelihatan banget enggak rasa. Ini kayak rendang, kan? Ya kayak rendang, tapi bukan bubur rendang. Apa itu, bubur apa? Itu namanya bumbu dari Kalimantan. Oh. Ya, itu ada bumbu bebek gitu dia. Dalam buburnya itu ada telurnya juga. Itu enak banget sih. Gua ketagihan. Ini konsepnya apa nih, Di? Sebelumnya? Konsepnya enggak tahu, gua ngikutin aja dari ID Core, gua pengennya yang dari ID Core juga. Itu the best pokoknya. Konsepnya ya udah ngalir aja, yang penting dikasih konsep ya, gimana gua pengen ada ruangannya agak besar, terus di sini tempat konten yang mau gua bikin. Oh, ini khusus konten. Tempat konten di sini, tempat orang ngalir aja ngobrol, terus gua bikin challenge juga di sini. Jadi sini makanya ini pas nih berarti bikin ya, wallpaper ntar ya. Wallpaper gitu. Terus nah, sini, dari sini. Ini dapur ya. Ini
kitchen bar lah ya. Kitchennya keren guys. Gimana? Ininya sama sama gue guys. Modena. Sama kayak punya gue. Ini dapat nih, ini free dari sini dari property. Oh free dari property. Tapi keren ya. Ini terinspirasi dari rumah gue. Ini enggak dari Edikor semua. Iya kayaknya dari rumah lu. Kayaknya dari rumah Aris terinspirasi. Soalnya ada meja beginian. Iya, karena gua kan ada meja beginian. Karena kan gua ngelihat yang luar-luar kayak kita kan pasti iya, dari luar-luar. Biasa ngelihat luar-luar pasti meja makannya tuh udah begini dong. Iya, enggak ada orang yang pakai meja. Iya, dan biasa tuh di sininya ada kompor jadi kayak iya, untuk langsung panasin. Iya, langsung bisa kayak makan saburi, intan kayak gitu makanya saya. Benar. Langsung di sini. Kita lihat kulkasnya Adiska, ada apa aja di dalamnya? Oh, tuh. Biasa, banyak buah-buahan. Ini lemari-lemari apa nih? Ya, tempat-tempat ini. Oh, gudang-gudang. Gudang-gudang ada. Di Dreambox tuh. Dreambox di TransTV. TransTV. Ini ada ini. Apa sih namanya nih kalau di sini? Oh, apa sih katanya ini tempat simpanan itulah? Iya, iya, tempat-tempat penyimpanan. Ini semua di sini ya. Yang ini keren loh, Bi. Sing-nya ya? Heeh. Sing-nya keren. Keren banget. Bisa set. Oh, sabunnya di situ. Isinya gimana? Di bawah, dari bawah. Oh, isinya di bawah, keren guys. Jadi airnya tuh bisa panjang. Bisa gini nih, set. Oh, siap. Sing-nya keren. Dan airnya panas dingin. Gua ini bisa multifungsi tuh, bisa taruh di sini. Dan ini nih, tuh. Iya, dan ini tuh lebih ke bawah kan kalau gua. Masih segini juga tingginya. Gua suka nih konsepnya, suka gua. Ini nih yang gue paling suka, tempat nontonnya. Ini kayak bikin PW dan ini kayak bikin jadi studio gitu loh. Karena yeah, ketutup kan. Yeah, yeah. Jadi benar-benar fokus sama ini enak, ini enak. Tinggal nanti kan ini requestan nyokap, katanya nggak boleh diisi apa-apa, mama semua yang ngisi katanya. Dan gue suka rumah ini semua banyak laci. Di sini laci lagi, di sini ada laci. Banyak banget tempat-tempat nih, tempat-tempat yang keren lah. Kalau zaman sekarang kan ini berguna banget ya. Dengan Riz? Iya. Berguna banget. Ini ada Tom disini. Ya Tom! Temannya Loco nih. Belum ketemu ya sama Loco ya? Pas itu masih jamuran. Sekarang udah ganteng. Ini apa nih? Ini tempat-tempat biasa. Tempat ini kamera. Kameramen. Ini? Ini bisa keluar? Bisa keluar. Oh alah. Udah ada dua pintu gua keluar. Keren. Dua pintu akses ya. Berarti di sini siapapun bisa ngeliat lo ya. Lo gak masang gorden apa-apa. Nanti rencana mau dipasang yang ini, yang kayak pasang gorden yang dari atas bawah. Bukan gorden apa, stiker yang itu loh. Kaca film itu. Ah, kaca film. Jadi yang ada gua bisa ngeliat dari luar gak bisa ngeliat dari dalam. Yang ada remote? Iya. Oh, sonte itu namanya. Sonte, itulah pokoknya. Kita ke atas ya guys. Nih, lo kalau ke atas, step di rumah gua selalu ada ini. Kita emang harus gitu. Kita harus menjunjung tinggi orang yang sudah melahirkan kita. Karena kalau nggak ada ibu, kita nggak akan bisa sukses. Tapi ini keren sih, Di. Kayak pemikiran lo selalu menjunjung tinggi ibu. Gitu. Namanya anak kan sudah laki-laki itu kan juga itu lah. Ini apa, Di? Nih, ini biasa tempat. Ini tempat cuci gosok. Oh, ini kamar sedikit gudang lah. Gosok ada. Ini enggak ditempatin sih sebenarnya. Rumahnya konsepnya bagus ya. Banyak ini ya, kaca-kaca cahaya, atas, cahaya ya, dari atas ya. Jadi benar-benar inilah banyak cahaya kalau di rumah gua. Bagus. Ini kamar gua. Oh, ini kamar Adiska, guys. Kita masuk guys, ini kamar Adiska. Oh, yang lu bilang kotak korek gitu. Oh. Dibilang kotak korek. Gua nanti lagi mau diganti bawahnya di situ karena udah agak sedikit keropos, gua mau ganti. Kanopinya jadi full. TV-nya gede loh di sky di kamar. Ini nontonnya gimana, Di? Enggak sakit mata? Enggak lah. Bagus, enak banget kayak di bioskop. Yeah. Seru banget tau. Iya yeah, sih, tapi gede ya layarnya. Nih, keren. Nih, baju-baju. Coba baju kesukaan lu di mana, Di? Enggak ada sih, sama. Pake baju lo paling mahal apa, Di? Gak ada yang mahal. Apa yang mahal ya? Gak ada sih. Palingan off-white. Sorry nih, Adiska. Hey. Kita ke Adiska, guys. Wah, ini paling tempat chill gua. Ini tempat gua kayak lagi chill. Healing lah, healing tuh di sini. Kalau siang, itu tembus cahaya. Ya. Tiba-tiba ada orang di atas ngintip. Ini lah, kan aksesnya cuma dari rumah. Iya sih. Kok bisa begini dia? Lo kok gak bisa begini loh? Segini. Actingnya jago nih kucing itu, Pak. Dikit aja kan. Ini kamar tamu kali ini. Oh, ini kamar tamu. Sekarang ada tempat ini ya? Enggak ada sih. Woi, tempat gym di sini ternyata. Jadi, kita ada gym sekarang, kita di sini aja.
aja tempatin di rumah guys. Mantap. Nanti gue tempatin gue di samping kamar, kan itu tangga untuk naik ke atas, tapi space-nya sampai atas bisa kacaran. Gue di situ tempat gymnya. Lemari. Jatuh. Tapi lemarinya mini banget di. Ini kan gue baru tahu. Gue sendiri, mau gimana lagi? Ini kan dari properti semua. Gue sendiri tapi lemari gue panjang banget. Nanti gue rencana sih mau kalau udah ada istri gue. Kayak gue yang bikin kamar di depan. Gak tau lah. Bikin kamar gue di depan, terus ada tempat-tempat. Ya nanti pokoknya kalian tahu sendiri. Oh ada atasnya. Pokoknya semua kamar mandi di sini ada skylight. Ini kayak villa guys, jadi kayak di Bali lah. Di Bali. Resort di Bali kayak gimana? Ini suka nih, ada kaca, terus ininya begini, gue suka nih. Bagus ya. Ini sih, ini kan nih. Tempat nonton ya. Tapi ini sekarang the best, kita gerbek ya. Barang branded Adisky. Inilah yang bisa gua cuman gua pamerin dan ini banyak dikasih. Barang branded Adisky. Dikasih inget tapi dikasih ya yang biru dikasih hari. Gila cakep banget orang branded Adisky. Lu barang jaga. Dikasih kok. Ini berapa? Ini ya kira kisaran 16 jutaan. Ini berapa? Ini sekitaran 5 jutaan sekarang. Ini sih yang paling bersejarah. Ini cuma ada 100 di Indonesia. CR langsung blok. Woi Cristiano Ronaldo. Cristiano langsung blok. Ini berapa Andi? Itu pas gua beli itu 3,5. 5, 17, belum off-white. Off-white ini tujuan. Ini yang low sekitaran sekarang 2 jutaan. Kasih, itu juga dikasih. 2 jutaan, ini yang sama 2 jutaan, 4 juta, 9 juta. Gila, Adisky enggak lah. Dikasih bro. Gokil. Makuin, Ini beli. Ini guys, harganya 13 juta. Baru keluar kan? 13 juta untuk sepatu doang injek-injek. Gua aja punya yang puluhan. Ini kasih punya Bilar Dika. Ini biar kasih. Ini sekitar 9 sampai 10-an harganya. Gucci guys. Ini kisaran 15-16 juta ya. Kalau enggak salah gue ya. Oke. Adisky. Barang-barangnya semua branded. Rumahnya bagus. Interiornya aja bisa sampai berapa ratusan juta ini. Enggak lah. Jujur sama gue sampai 200 juta. Lebih. Bangunannya 3. Teman-teman juga coba. Bangga gue sama lo beneran. Sekarang lo udah punya cita-cita apa yang lo pengen, apa yang lo ini akhirnya tercapai. Dan dia juga punya bisnis, gue punya Raja Rosso, dia punya Raja Crispy. Raja Crispy nanti bentar lagi launching juga. Dia punya Raja Crispy, gue punya Bila punya Raja C. Jadi kita punya beberapa raja. Dan gue salut sama lo sih. Kenapa bro? Lo benar-benar enggak. Kalau gue kan enggak, ya kita tahu sendiri lah. Gue kayak gue mau semuanya gue ya gitulah ya. Kalau lo tuh satu-satu emang bener. Oke, lo mah belum bisa. Ini berarti next mobil ya? Mobil. Kemarin gue baru beli mobil nyokap ya. Buat gue yang penting gue bisa pakai dulu punya gue. Gue itu orang tua dulu lah gitu. Kayak lo lah sama kalau beli nyokap lo tentang mobil lo beli kemarin. Salut. Ini kayak gini-gini harus contoh. Benar. Ini harus contoh. Lu kasih nyokap lo berkali-kali lipat lagi balik ke lo. Alhamdulillah bisa dapat kerjaan lancar gitu kan. Alhamdulillah ya. Dan sekarang, hati senang yang penting bro. Dan sekarang lo udah punya pasangan juga. Teman dulu pasangan. Biasanya goreng-goreng berteman dulu. Pokoknya di gue cuman bilang sama lo kayak kita tahu apa rasanya skin, kita tahu apa rasanya berproses, tetap membumi aja. Iya, itu aja sih. Pastilah. Itu sih yang penting. Kita harus selalu baik sama orang. Jangan temenan sama orang ada maunya, udah temenan yang tulus aja, nanti semua pasti bakal kalau sendiri kok. Iya. Itu sih. Karma istri lah. Guys, terima kasih yang udah nonton konten ini. Adisky sukses terus. Amin. Semoga bentar lagi bisa beli rumah lagi yang lebih gede lagi. Amin. Beli rumah lebih banyak lagi, investasi lah pokoknya di mana-mana. Amin. Walaupun kemarin habis investasinya ke ini ya. Hilang ya koin Lesnar Metaverse-nya. Tapi masih ada orang, masih ada 400 juta. 400 juta koin. Lo ada di oh lo beli lagi? Enggak, emang di sini kan koin gua lumayan banyak kan sama Chris. Iya, di Chris kan cuma 35%. Oh, beda lagi. Kan masih ada 70-an lah, 70-an. Mantap. Yes, guys, terima kasih ya udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you guys. Bye bye.